السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل فسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر hatta zurtumul maqabir alazim para pemirsa dimanapun anda berada yang kami muliakan selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan umat manusia dari sifat kemenaan, kemena dari sifat masa bodoh, dari sifat acuh tak acuh, dari kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri, membawa kita semua menjadi manusia-manusia yang betul-betul memahami bahwa kehidupan dunia ini perlu berbaur. Kehidupan dunia ini perlu ada perbedaan membawa kemajuan bukan perbedaan membawa kehancuran. Itulah Islam, agama yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dalam kehidupan ini jangan sampai di antara sesama kita saling dengki, dendam, dan sebagainya. Dan itulah salah satu hilangnya rasa kasih sayang dalam kehidupan kita ini. Tema kita pada episode kali ini, yaitu penyebab hilangnya rasa kasih sayang, bagian pertama saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan ini siapa sih tidak suka namanya banyak harta, semua pasti senang. Jadi, kebahagiaan itu bermacam ragam. Sebagaimana pemahaman manusia-manusia yang banyak itu, di antaranya kita ambil contoh orang miskin. Kalau ditanya, apakah Anda merasa bahagia dalam kemiskinan itu? Orang miskin pasti menjawab, "Tidak, saya bahagia kalau saya banyak harta."